belum ditonton, jangan lupa di subscribe dulu ya. Sekarang berada di Jambak City Camp, yakni di Pasir Jambak, Kota Padang. Di sini kita bisa melihat penangkaran dan penetasan penyu. Nah, pada episode kali ini kita akan melihat bagaimana sih telur penyu itu menetas dan kembali lagi ke laut. Ditonton sampai habis ya. Sekarang sedang bersama Om Yosef, pengelola konservasi penyu Pasir Jambak. Halo Om Yosef, apa kabar? Halo, baik. Om, bagaimana sih Om proses menetas penyu dan kembali lagi ke laut? Oh begini, jadi kalau untuk penyu setelah telur-telur itu dikeluarkan induknya, nah kemudian telur-telur ini untuk menjadi tukik dan bisa kembali ke laut itu butuh waktu selama 55 hari. Nah, selama 55 hari itu telur berada di dalam pasir dan kemudian setelah menetas mereka akan sama-sama keluar. Nah, kebetulan kita telur-telur yang ada di pantai kita ini di malam hari kita lakukan monitoring. Nah, kemudian kita relokasi ke tempat penetasan konservasi kita yang ada supaya aman dari predator dan pencurian telur dari masyarakat sekitar. Setelah telur-telur itu menetas, nanti kita setelah 55 hari telur-telur itu menetas, kita akan rilis ke pantai bersama dengan pengunjung yang ada di sekitar pantai Pasir Jambak atau di sekitar kawasan konservasi. Sebelumnya kita berikan juga edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan penyu, apa dampaknya penyu terhadap ekosistem kita dan apa keuntungan menjaga penyu untuk keberlanjutan ekosistem laut kita. Nah, jadi di sini juga menjadi tempat edukasi untuk adik-adik dari siswa-siswi sekolah atau dari kakak-kakak mahasiswa melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi mereka, seperti itu Nasa. Setelah sampai di laut, apa sih Om tantangan penyu ini? Nah, kalau untuk tukik-tukik yang kita lepaskan, yang kita rilis itu, mereka akan melewati waktu yang panjang untuk survival ya. Jadi sesuai dengan kajian-kajian para ilmuwan, penyu-penyu yang kita rilis ini hanya akan bertahan paling banyak 1% saja menjadi penyu dewasa. Nah, tantangannya itu mereka bisa dimakan sama predator laut, ikan-ikan yang lebih besar, yang berukuran besar. Nah, kemudian juga disambar sama burung-burung laut seperti elang atau burung camar atau pemangsa-pemangsa ikan. Nah, setelah mereka tumbuh beranjak sedikit dewasa, ada lagi ancamannya itu tersangkut di jaring-jaring nelayan yang sedang melakukan aktivitas penangkapan nelayan. Nah, kemudian ukuran yang lebih besar lagi sering terjadi konflik bertabrakan dengan perahu-perahu nelayan yang melintas. Nah, kemudian juga mereka bisa terancam akibat dari cemaran limbah industri yang mengalir sampai ke laut. Nah, penyu-penyu ini akan bisa menjadi penyu dewasa setelah mereka berusia 30 tahun. Ukurannya udah berusia 30 tahun baru bisa berkembang biak, bertelur dan melanjutkan keturunannya, kemudian baru menjadi telur dan kembali menjadi tukik, dan siklusnya seperti itu terus menerus menjadi penyu dewasa. Nah, itu butuh campur tangan kita karena mereka mempunyai tantangan yang banyak untuk bertahan hidup. Nah, dibutuhkan campur tangan kita, kepedulian kita untuk menjaga kelestarian penyu ini supaya ekosistem penyu ini bisa terjaga demi kebaikan lingkungan kita.
Masih banyak nggak om orang yang menjual telur penyu ini dan bagaimana mengatasinya om? Nah kalau untuk perdagangan telur penyu secara umum di Kota Padang itu sudah jauh menurun ya. Jadi kita bisa lihat kalau dulu di Pantai Padang banyak berjejer pedagang telur penyu, sekarang sudah kita tidak temukan lagi. Tapi bukan berarti itu sudah habis sama sekali, mereka masih melakukan transaksi jual beli secara sembunyi-sembunyi. Nah, kalau untuk di sini di Pantai Pasir Jambak, semenjak kita melakukan konservasi penyu ini selama 6 tahun terakhir, itu sudah mulai timbul kesadaran masyarakat. Mereka dapat telur penyu nanti diserahkan ke sini, dan kita berikan sedikit kompensasi untuk para penemu telur penyu ini. Nah, kemudian juga ada penemuan-penemuan penyu yang tersangkut di pukat atau di jaring nelayan, biasanya mereka juga serahkan ke sini. Nah, kalau misalnya penyunya mengalami cedera, akan kita obati dulu, baru kemudian kita lakukan rilis atau pelepas liaran kembali ke laut. Nah, ini adalah lubang yang sudah dibuat Om Yose agar anak penyu yang baru menetas mudah untuk keluar. Di dalam ini ada sekitar 100 telur penyu. Bayi-bayi penyu ini mulai keluar. Secara alamiah, mereka berjuang bersama-sama untuk dapat keluar dari tempat penetasan mereka. Inilah mereka saat sudah berada di atas pasir. Banyak ya. Ada juga dari beberapa anak penyu yang tidak bertahan di dalam telurnya dan mati. Keesokan hari, mereka yang baru lahir sudah bisa dilepaskan ke laut. Nantinya ketika dewasa, mereka akan kembali ke sini untuk bertelur. Sampai jumpa di cerita Nasya setiap Rabu siang. Share video ini jika bermanfaat.